Sehingga Allah mempunyai sunnah di atas muka bumi ini bagi orang-orang yang dia itu akan dijadikan orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sunnah itu kebiasaan dan aturannya sudah seperti ini, tidak mungkin tidak seperti ini. Jadi kalau sudah ada tanda-tanda ini, berbahagialah, berarti sudah dekat masa untuk dijadikan orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu tanda-tandanya? Mata auhasaka min halqihi fa'lam annahu yuridu an yaftah laka babal unsibih. Kalau sudah dibuat tak senang untuk kumpul sama orang, merasa tak enak, waktunya banyak diambil sehingga waktunya untuk bermesraan sama Allah sudah mulai berkurang gara-gara banyaknya duduk sama manusia, ketahuilah rasa tak senang itulah tanda-tanda yang paling besar bahwa sudah akan dibukakan pintu unus. Bahagia, senang, tentrem, ayem ketika dia duduk bersama Allah. Sebagai seseorang yang kita ini mempunyai keinginan untuk menjadi orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita ini harus mempunyai perhatian dengan hati kita. Orang yang mempunyai perhatian kepada hatinya, dialah orang yang paling menjaga pandangannya dan pendengarannya. Karena pandangan dan pendengaran adalah jendela yang tersambung kepada hati, yang dalam artian semakin banyak memandang, semakin banyak bergerak hatinya, semakin banyak mendengarkan, semakin banyak bergerak hatinya, dan semakin banyak tahu banyak macam-macam, semakin dia itu tidak kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya, semakin orang tidak bisa menjaga pendengaran dan penglihatannya, hatinya akan semakin banyak bergerak. Dan hati itu tidak mungkin dia itu mendapatkan rahasia sampai dia mengamalkan perkataan Sahibul Farriq qulubaka anil aghyar yamla'uhullahu bil ma'arif wal asrar. Kosongkan hati kamu dari hal-hal yang tidak perlu dulu, apapun namanya itu. Kalau hati sudah bersih, tidak ada hal-hal yang tidak perlu dalam hati kita, baru nanti Allah yang akan mengisi hati kita dengan yang namanya rahasia-rahasianya Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana hati ini bisa bersih dan kosong kalau kita masih tetap tidak bisa menjaga pandangan dan pendengaran kita? Ya, maksud saya itu kalau kalian hatinya kepengin terjaga, maka syarat utamanya adalah menjaga penglihatan dan pendengaran. Sehingga Allah mempunyai sunnah di atas muka bumi ini bagi orang-orang yang dia itu akan dijadikan orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sunnah itu kebiasaan dan aturannya sudah seperti ini, tidak mungkin tidak seperti ini. Jadi kalau sudah ada tanda-tanda ini, berbahagialah, berarti sudah dekat masa untuk dijadikan orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu tanda-tandanya? Mata auhasaka min halqihi fa'lam annahu yuridu an yaftah laka babal unsibih. Kalau sudah dibuat tak senang untuk kumpul sama orang, merasa tak enak, waktunya banyak diambil sehingga waktunya untuk bermesraan sama Allah sudah mulai berkurang gara-gara banyaknya duduk sama manusia, ketahuilah rasa tak senang itulah tanda-tanda yang paling besar bahwa sudah akan dibukakan pintu unus. Bahagia, senang, tentrem, ayem ketika dia duduk bersama Allah. Ya, tidak mungkin orang tenang duduk sama Allah dan dia tenang duduk sama makhluk. Tidak ada. Ya, tidak ada itu ceritanya. Jadi iman itu seperti api. Iman seperti api.
Kalau imannya masih kecil, lebih baik jangan keluar-keluar rumah karena anginnya terlalu keras. Kena angin padam nanti. Dijaga sampai besar. Kalau sudah besar, silahkan keluar. Karena api kalau sudah besar, semakin kena angin semakin jadi kemana-mana. Tidak ada kan yang menang dengan api itu. Lah, begitulah maksudnya orang-orang guru-guru kita ini. Kalau masih sadar, imannya masih kecil, gampang ikut-ikutan dan sebagainya, lebih baik jangan keluar, dijaga supaya apinya semakin besar. Karena anginnya terlalu kuat, keras di luar ini ya. Anginnya terlalu keras. Kalau cuma apinya nanggung-nanggung, kena angin, selesai sudah acaranya. Makanya sunnahnya Allah ketika orang yang mau didekatkan sama Allah itu dibuat tidak senang kumpul. Tapi kalau sudah senangnya viral, ya selesai acaranya. Dalam segala sesuatu harus dilihat sama orang. Tidak senang kumpul sama orang karena kebiasaannya, tapi senang dia heboh di dalam medsosnya. Jadi kalau kadang-kadang orang ini, kalau mau tahu keadaan orang gampang, ya dilihat statusnya saja, dia semua keadaan seharinya dia, ya sudah itu, sudah. Paham ya? Kalau sudah dibuat tidak senang kumpul sama orang, berarti pintu untuk merasakan nikmatnya dalam ibadah sudah dekat. Karena sunnahnya Allah di atas muka bumi ini ya, baik itu nabi ataupun wali, ketika sebelum dia diangkat menjadi nabi dan wali, hubbiba ilaihil khulwat, dibuat senang untuk khulwat. Jangankan kita, sama saya, sama sampean, Nabi Muhammad ini kurang kuat seperti apa, cahayanya kurang kuat seperti apa, imannya ya, tetapi memang sunnahnya Allah di atas muka bumi ini, kalau orang mau didekatkan sama Allah, dibuat senang khulwat, tenang, isinya tafakur dia. Waktunya kepingin makmur semua sama ibadah. Hatinya tidak terikat dengan apapun ya di atas muka bumi ini. Hatinya hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan ya, apa namanya? Kemarin kita terangkan apa? Ketika Habib Umar menjaga gurunya ini, Habib Ibrahim bin Agil bin Yahya ya. Habib Ibrahim bin Agil musnid dunia ini. Ya kalau di Mekah ada Syekh Yasin Al-Fadangi. Ini kalau di Hadramaut punya Habib Ibrahim bin Agil bin Yahya, ini musnid. Hampir sanad semua hadis ilmunya Habib Umar lari kepada Habib Ibrahim bin Agil, dan juga ngambil dari Syekh Yasin Al-Fadangi juga. Kita harus bangga punya Syekh Yasin Al-Fadangi orang Indonesia ini ya, karena hampir semua ulama dunia mengambil sanad kepada beliau. Ini Habib Ibrahim seperti itu. Ketika sakit sakaratul mautnya ini, beliau berdoa dan ingin menerangkan kepada muridnya Habib Umar, Allahumma inna nas'aluka kamalal afiyah, sempurnanya kesehatan. Apakah kamu tahu kesempurnaan kesehatan itu apa? Tidak tahu, katanya Habib Umar. Salamatul qulub minal i'rad anillah. Apa? Salamatul qulub minal i'rad anil. Hati ini selama tidak berpaling sama Allah, berarti dia masih dapat kesempurnaan kesehatan hatinya. Tujuannya ke Allah, jalan terus hati ini. Keinginannya ridhonya Allah, keinginannya dekat sama Allah, keinginannya dekat sama Nabi Muhammad. Ya, sumpeknya sama dosanya, senangnya sama taatnya, karena itu datang dari Allah. Ini berarti hati yang tahu menghadap kepada Allah. Selama dia tidak berpaling, hatinya sehat berarti. Ini kesempurnaan kesehatan, karena ukuran sehat bagi mereka orang-orang yang perhatian sama hati bukan badannya, tapi hatinya. Tapi orang-orang yang perhatian sama badan, ukuran kesehatannya adalah badannya bukan hati. Karena berapa banyak dari kita ini badannya sehat tapi hatinya sakit semuanya. Tapi menganggap biasa karena memang hati tidak menjadi fokusnya dan tidak menjadi poros dan utamanya dia. Tapi kalau orang yang perhatian sama hatinya, ya ukuran kesehatan dan sakitnya itu ukuran hatinya bukan badannya, karena badan sudah, dia itu orang-orang yang berhias, mereka ini para aulia itu berhias dengan sifat sabar dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dengan apapun yang diperlakukan Allah kepada badannya, karena mereka itu lebih menjaga kepada permatanya bukan kepada badannya, yaitu hatinya.
Makanya ketika ditanya kesehatan yang sebenarnya adalah ketika hati terus istiqomah menghadap kepada Allah, tidak pernah berpaling sama sekali. Kalau kita kan kalau kepingin maksiat itu berarti tidak noleh sama Allah lagi, ke belakang lagi mundur kita ini. Mundur lagi, mundur lagi, mundur lagi, kapan mau sampai? Kapan mau sampai? Bagi yang punya keinginan untuk menjadi orang dekat saya, kalau tidak punya keinginan ya jauh dari omongan apa kayak gini nih. Faham ya? Ya, jadi kalau sudah dibuat tidak senang, bahagianya sekarang baca Al-Quran, bahagianya dia wiritan, ya waktunya semua makmur dalam ibadah sama Allah, alhamdulillah duhanya sempurna, witirnya sempurna, bangunnya tepat jam 2, Bib Alwi dulu jerit-jerit, ya Allah kesiangan, jam berapa bangunnya? Setengah tiga malam katanya beliau nangis-nangis, sekarang kita bangunnya kesiangan, jam berapa? Jam setengah tiga. Kalau kita kesiangan jam 6 pagi ya, ya Allah kesiangan tidak sampai subuh. Lain kesiangannya ini, nangisnya itu bukan karena biasanya bangun jam setengah dua, sekarang setengah tiga. Nangis ya Allah, hari ini kita kesiangan ini bangunnya. Kepikiran ya, omongannya orang ini gara-gara kepikiran. Ya Allah, setengah tiga katanya kesiangan. Harus paham ini ya. Jadi ya harus dikurangi sedikit-sedikit semua ta'alluqat itu, maksudnya kecenderungan hati kepada sesuatu apapun namanya itu. Ya, apapun namanya yang buat sibuk hati harus mulai dihilangkan kecuali Allah sama Rasulnya. Makanya saya tertarik sekali dengan doanya Syekh Muhammad Al-Hariri ya. Beliau itu pernah angkat tangan di Darul Mustafa berdoa, Allahumma zhadna fi kulli syai' illa fiq wa fi nabiyyik wa fi ali baiti nabiyyik Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, zuhudkan saya kepada segala sesuatu apapun, istri, anak, keluarga, tidak ada. Zuhudkan hatinya ini, jangan sampai noleh sama mereka semuanya kecuali kepadamu ya Allah. Jangan dizuhudno, biar kita tamaknya kita sama Allah. Wa fi nabiyyik, dan kepada nabimu. Jangan tamak kepada apa-apa, namanya cuma kepada Allah, kepada nabinya, wa fi ali baiti nabiyyik, keluarganya Nabi Muhammad usmari. Tidak kepingin sama yang lainnya. Lainnya semoga kita dizuhudkan, tidak kepingin sama siapa-siapa lagi kecuali sama Allah, Rasulullah dan keluarganya Nabi Muhammad SAW. Saya tertarik sama doa ini. Ini doa hebat sekali ini. Jadi zuhud itu bukan hanya kepada dunia, sama siapapun zuhud sudah pokoknya kecuali sama Allah. Kalau sama Allah jangan sampai zuhud sampean. Ya, kan saya pernah memberikan keterangan ya, orang-orang yang cinta dunia itu masih mending cintanya sama dunia, zuhudnya orang-orang yang wali ini, ya dia itu masih mending zuhudnya sama dunia, para aulia ini apa zuhudnya sama dunia, hebatan kita masih, kalau kita ini zuhudnya sama hebatan mana? Hah? Kalau aulia zuhudnya sama dunia. Sebentar ntar lagi hilang, mereka paham ini sebentar buat apa, dipertahankan, cari yang selama-lamanya. Kalau kita hebat, cinta sama dunia, zuhud sama akhir, zuhudan mana berarti? Zuhudan siapa kita sama para walinya Allah? Zuhudan kita, orang kita zuhud sama akhirat kok. Ya lebih hebat lagi kita daripada mereka. Faham ya? Semoga diberikan paham. Oleh karena itu, kenapa di zaman ini banyak para aulia itu yang tidak menampakkan kewaliannya? Ya sama setiap zaman seperti itu, tapi zaman ini lebih-lebih lagi. Karena mereka diberikan amanat ini, cahaya wilayah ini, kewalian ini ada dalam hatinya, dan itu mahal bagi mereka. Apa? Mahal. Tak ikut, tidak jalankan amanat dengan baik, tidak bisa jaga titipannya Allah ini, sehingga dicabut sama Allah, dipadamkan api wilayah itu. Jadi lebih baik mereka apa? Lebih baik mereka itu tidak banyak keluar, diem di rumah, menjaga amanat ini sampai dibawa ke kuburannya dengan tidak menampakkan kepada siapa-siapa.
Yang penting ini dibawa sampai ke kuburannya, sampai ngadep sama Allah Subhanahu wa taala. Takutnya kalau ditampak-tampakkan nanti malah hilang. Karena manusia dan manusiawi itu kalau, makanya kan saya bilang sama sampean, kalau mau ngerusak orang jangan diloi. Salah sampean. Sampean belum ahli dalam menghancurkan orang berarti masih. Apa? Belum ah? Cedek ono yang baik, kasih ono hadiah, terus elemen-elemen rusak langsung orangnya. Faham ya? Rusak-rusak. Ya. Rusak. Kasih ono hadiah, deket ono, elemen terus orang itu, rusak langsung. Orang itu dengan pujian orang membuat orang terbang, sehingga dia itu lupa sama dirinya, tidak sadar siapa badannya. Ini yang membuat orang rusak itu ini. Makanya idza ra'aitumul maddahin, kata Rasul, fahthu ala wujuhihim turab, kata Rasul SAW. Kalau kamu melihat orang-orang yang senang muji orang, paranono, lemparono pasir mukanya. Orangnya tidak bagus, orang senang-senang ngelem-ngelem ini. Karena apa? Yang tahu diri kita, kita jangan dengarkan omongannya orang. Terlalu bodoh orang ini mempercayai omongan orang yang dia tidak kenal dengan dirinya sendiri. Ya, yang dia tidak kenal dengan kita, cuma sepintas saja taunya. Lalu kita mendustakan keyakinan yang kita tahu betul dengan siapa diri kita. Ah, lebih percaya sama omongannya orang sama yang kita tahu dengan diri kita sendiri. Paham ya? Wes, orang mau berbicara apa terserah. Lah makanya saya bilang apa? Orang kalau dia perhatian sama hatinya, dijaga pandangannya, dijaga pendengaran, semakin sedikit memandang, semakin sedikit mendengar, semakin aman untuk hatinya. Kalau memang perhatian, tapi ya kalau tidak perhatian ya silahkan bebas sudah. Semoga jadi ilmu yang bermanfaat ya.